Selasa pagi, puluhan warga pendatang antre mengikuti vaksinasi dosis ketiga di Polres Kota Waringin Barat. Vaksin dosis ketiga merupakan syarat dari pemerintah untuk para pemudik. Sebelum disuntik, peserta diperiksa identitas dan kesehatannya. Suhu tubuh tidak boleh lebih dari 37,5 derajat Celcius. Dan tekanan darah tidak boleh lebih dari 180 per 110 mmHg. Setelah semuanya sesuai ketentuan, peserta siap untuk disuntik. Salah seorang peserta mengaku agar bisa pulang kampung, ia harus mengikuti vaksinasi booster. Ini vaksinnya keberapa, Pak? Tiga ya. Rencananya untuk apa, Pak? Untuk apa vaksin ketiganya? Menganut aturan aja. Oh, aturan. Bukan buat pulang ke Jawa? Iya, pulang. Oh, pulang ke Jawa juga, saya ya? Sini bertamu. Pulangnya ke Jawa mana? Malang. Oh, ke Malang ya? Kapolres Kota Waringin Barat, Ajun Komisaris Besar Polisi Bayu Wicaksono mengatakan, aturan vaksinasi dosis ketiga ini diharapkan bisa menekan penyebaran COVID-19 karena kekebalan tubuh pemudik membaik. Kegiatan vaksin ini pasti kita dukung. Ya, pasti kita dukung. Kami juga sudah sosialisasikan kepada seluruh masyarakat bahwasannya ada kebijakan atau peraturan pemerintah yang nantinya mengatur masyarakat untuk melaksanakan kegiatan di bulan Ramadan sampai dengan nanti mudik Lebaran. Nah, ini kita akan terus pacu ya agar masyarakat semuanya sudah memiliki ketahanan atau herd immunity terutama untuk booster vaksinasi yang ketiga. Tidak boleh kendor ya, tidak boleh kendor. Terus kita pacu dan dibantu dengan elemen masyarakat yang lain termasuk media nanti bisa menyampaikan ke masyarakat banyak bahwasannya ayo kita vaksin yuk. Lebih cepat ya lebih baik. Kalau ada yang punya tujuan cuti ya bisa atau mudik ya bisa mudik dengan segera nantinya tidak ada masalah pada saat di pengecekan. Satgas Penanganan COVID-19 Kalteng per 29 Maret mencatat di Kota Waringin Barat ada penambahan 4 pasien COVID-19 sehingga menjadi 21 orang. Dari Kota Pangkalan Bun, Ririn Binti dan Rudi Bintoro melaporkan.